Ini kita ngerayakan sepas tahun Athena, sesuatu hal yang baru, sesuatu hal yang spesial. Aku juga nunjuk beauty icon ambassador yang baru, sekaligus juga kita launching produk yang baru. Jadi ini adalah apa ya, 11 tahun semua ilmu aku, semua pengabdian aku curahkan ke sini. Akan ada satu produk baru yang spesial banget. Ini hasil kerja aku 11 tahun lah pokoknya. Dan ada satu lagi icon ambassador kita yang baru, yang selama ini kan yang terkenalnya Athena itu kan bukan ambassadornya wanita tersakiti, janda-janda. Tapi kali ini ada sesuatu yang beda sih. Jadi aku pengen talented banget, berprestasi juga. Mudah-mudahan bisa kasih warna baru untuk kalian semua. Apa yang berbeda dan siapa itu orang yang berbeda? Nanti kita lihat di sana. Dan hal apa lagi tujuannya yang ingin dicapai Athena? Aku pengen Athena ini lebih berkembang ya, setelah 11 tahun aku pegang. Intinya kita tetap bantu banyak wanita Indonesia, wanita-wanita tersakiti. Sebenarnya pengen kasih edukasi sih, karena pengen kasih pendidikan di sana. Tapi kita pengen berkembang lebih besar lagi. Jadi kita pengen wanita itu bukan cuma yang tersakitinya aja yang bisa move on, bisa bangkit, tapi juga wanita-wanita berprestasi itu pakainya produk yang sesuai, produk yang bagus, produk Athena dan juga perawatan yang ada. Secara tidak langsung produk Athena memberikan inspirasi bagi para wanita untuk menjadi seorang wanita yang apa adanya dan kuat ya. Betul. Jadi Athena aku pengen jadi inspirasi juga untuk wanita-wanita di luar sana itu yang lagi kesulitan mungkin ya, lagi kesusahan untuk bisa bangkit, untuk bisa move on, sekaligus untuk wanita-wanita yang berprestasi bisa memberikan value positif sehingga bisa jadi tumbuh menjadi wanita yang lebih luar biasa. Dokter, 11 tahun perjalanan Athena, banyak suka dan banyak duka juga, apalagi kita sempat dengar juga gara-gara review produk saja dokter banyak hatersnya juga, sampai akhirnya kan sempat viral juga. Ya itu suka duka lah ya, banyak hal yang sudah aku jalanin untuk aku bilangnya memberikan edukasi kepada masyarakat Indonesia ya. Memberikan edukasi itu nggak gampang di Indonesia ya. Ada banyak kesulitan, banyak tantangannya, sampai akhirnya harus dipenjara, pernah dipenjara juga, dikasusin banyak banget, dilaporin. Kayaknya ada lebih dari 10 laporan ya aku datang ke polisi ya, meskipun cuma satu kali ya, kasusnya benar-benar berat ya. Tapi aku pengen memberikan contoh pada masyarakat. Ini loh, ada satu klinik yang nggak perlu pakai abal-abal. Ada satu produk yang nggak perlu pakai merkuri, nggak perlu pakai hidroquinone, nggak perlu pakai aneh-aneh. Bisa terkenal, bisa hebat. Bahkan aku paling sedikit pakai artis dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Aku paling sedikit banget pakai artis. Tapi kita bisa kok ada di puncak. Kita bisa kok jadi salah satu yang terbaik. Dokter, dokter sendiri identik dengan ikon 6 wanita yang tersakiti. Kenapa sih dok seperti itu? Kemarin aku ada ngomong di tempat podcastnya Maya Estianti ya. Jadi tujuannya adalah edukasi sebenarnya. Aku bukan mau bantuin, kan ditanyain, dok kenapa nggak janda yang lain dok dibantuin? Aku bukan pemerintah, mungkin nanti pemerintah aja yang bantu janda yang lain ya. Aku juga bukan panti sosial, jadi aku nggak wajib untuk membantu janda-janda yang tersakiti ya. Tapi di sini kan sebenarnya aku pengen kasih edukasi ya. Dan kasih edukasi ini kan aku corong, butuh apa ya, highlight yang luar biasa. Dan highlightnya adalah mereka yang sedang ada kasus. Nah, di ketika mereka ada kasus ini lah, pada saat aku bantu, aku bisa memberikan edukasi lebih banyak dan didengar orang, itu yang paling penting. Karena tanpa kasus mereka, mungkin nggak banyak yang dengerin. Tapi kalau ada kasusnya Inara, ada kasusnya Teguh Dewi, ada kasusnya Lady Nayoan, lebih banyak yang dengerin. Jadi edukasi aku lebih nyampe ke masyarakat. Jadi sebenarnya bukan masalah bantu jandanya ya. Mereka dapat sesuatu, aku juga dapat sesuatu. Klinikku juga jadi lebih dikenal, ya kan? Sama-sama dapat sesuatu. Tapi yang paling penting tuh masyarakat dapat edukasi. Tapi kabar yang disebutkan dokter pandai memanfaatkan momen itu bagaimana? Oh itu bagus. Ya itu artinya saya pintar dan cerdas. Saya nggak itu pujian, terima kasih. Dokter tadi bicara soal Maya Estianti ya, mungkin gimana sih waktu lagi podcast nih si Bunda Maya mungkin bersaksi sempat cerita soal dulu hidupnya berantakan, suaminya mungkin diambil sama temannya sendiri, terus kecelakaannya dulu dan sebagainya. Mungkin dari dokter gimana nih, maksudnya dari curhatan Bunda Maya sendiri gitu. Ya kemarin Bunda Maya datang ke podcastku, tapi lebih ceritanya tentang kehidupan ya, total dari masa sebelum dia bercerai sampai masa dia bercerai, anaknya kecelakaan sampai akhirnya dia sekarang. Dan aku ngelihat sekarang Bunda Maya sangat bahagia ya. Ini adalah salah satu puncak kebahagiaan hidup dia. Dan dari situ ada banyak pelajaran sih bisa dipetik di podcast itu. Jadi kayak ada musibah ataupun ada apapun itu mungkin suatu petunjuk dari Tuhan. Pasti ada pesan sesuatu dari Tuhan. Dan bagaimana cara dia menghadapi itu luar biasa. Kalian wajib nonton. Kalau dari dokter sendiri mungkin melihat yang diceritakan Bunda Maya mungkin seperti apa sih, dari titik terbawahnya sampai tinggal di kontrakan, terus
apa karirnya juga akhirnya terancam sama apa Bunda Mulan dan lain-lain itu, kalau lihat menurut dokter gimana? Sekarang kan udah berdamai gitu ya Bunda Maya? Ya bagus sih, dia berserah kepada Tuhan, mendekatkan diri pada Tuhan, kan nggak sembarangan, nggak banyak orang seperti itu ya. Ada beberapa orang malah terjerumus jatuh, tapi dia makin menyerahkan diri ke Tuhan dan akhirnya ketemu jalan. Luar biasa sih, menurutku itu salah satu sosok inspiratif untuk orang yang menemukan titik jatuh bisa bangkit lagi. Dan sekarang Bunda Maya udah percaya nih, akhirnya percaya sama suaminya gitu, Irwan Musri dan sebagainya, bucin banget, menyerahkan seluruhnya, tapi tinggalnya barengnya tuh pas weekend aja. Nah, menurut dokter gimana nih? Sepertinya kalau di Jakarta itu suatu hal yang wajar ya. Karena kalau di Jakarta kan punya kesibukan, tempat yang berjauhan, ada anak, dia juga ada anak ya. Jadi menurutku hal yang biasa aja. Aku ngeliat gak ada yang aneh-aneh, aku ngeliat Bunda Maya sangat bahagia. Bukan sesuatu yang asing berarti menurut dokter ya? Kayak Bunda Maya nih ketemunya di weekend doang sama istri gitu. Kira-kira dokter sanggup nggak, mau nggak gitu? Kalau dokter sendiri, usai mengalami di posisi posisinya aku sekarang Bunda Maya dengan istri juga seperti itu ya. Kan rumahku Palembang Jakarta, Palembang Jakarta. Jadi kayak kadang ketemunya sering, kadang ketemunya jarang. Tapi juga kerjaan. Tapi sanggup dan nggak apa-apa berarti kalau dokter sendiri, usai mengalami. Zaman sekarang itu kebutuhan sih menurut aku. Bukan sesuatu gosip. Bukan sesuatu yang aneh ya. Berarti mungkin pesan atau hal-hal yang bisa dokter tangkap dari Bunda Maya gitu, mungkin dari dokter mungkin apa sih kayak terus titiknya apa Tuhan itu? Semuanya itu pasti ada hidayahnya, pasti ada sesuatu hikmah sih yang bisa kita dapetin sih.